Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat vivarium minimalis dengan bahan-bahan yang ada di kebun belakang rumah saya. Yuk langsung aja ikuti bagaimana saya membuatnya. Oke. Pertama, cukup kita cari aja bahan-bahan yang ada di belakang kebun ya teman-teman. Ambil tanah yang kira-kira bagus, taruh di tempat akuarium. Pilih random juga bisa ya teman-teman. Nah, saya ini pilih yang tanahnya bagus. Kemudian kita ambil rumput-rumput yang enggak diperlukan. Ratakan tanah, kemudian jika ada kotoran kita bersihkan dari akuarium ya teman-teman. Kalau ada tanaman yang cocok untuk vivarium kita ambil aja. Seperti ini, saya suka banget dengan rumput dan tanaman ini, jadi kita taruh di terrarium kita. Ada juga lumut, kita juga ambil. Dan itu juga ada kaki seribu, kita juga akan taruh di vivarium kita. Oke, lanjut. Inilah hasil dari pencarian kita tadi, vivarium atau terrarium yang kita buat. Ada kaki seribu juga, kita ambil 3 ekor ya teman-teman. Lumut dan beberapa tanaman, kemudian kayu kering. Ya, beginilah hasil vivarium minimalis yang saya buat hari ini. Ikuti terus perkembangan vivarium ini di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.